Tidak puas hati dengan keadaan sekeliling, itulah punca Datuk Syed Nazar Abu Bakar terpanggil untuk menjadi calon bebas di Parlimen Gombak pada pilihan raya umum ke-13. Menetap di Gombak lebih 20 tahun, beliau melihat kawasan itu diabai oleh wakil rakyatnya. Bekas pemain bola sepak Perak pada era 90-an itu, berjanji akan membuat servis baik sekiranya diberi kepercayaan oleh rakyat. Kita buat yang terbaik untuk Parlimen Gombak lah maksudnya. Saya tak nak campur tangan dengan yang lebih luas daripada Parlimen Gombak. Yang mana kekurangan yang masih dalam Parlimen Gombak, kita tunaikan. Itu saja. Syed bakal bertemu penyandang kerusi Parlimen itu, Azmin Ali, dan juga calon Barisan Nasional, Datuk Dr. Rahman Ismail. Sebagai parti bebas, saya tak anggap manifesto ini penting sangat. Ini semua janji-janji saja untuk menarik hati masyarakat. Tapi masyarakat tak bodoh sekarang sebenarnya. Diorang cerdik semalam. Sekarang kan, buat masa sekarang, diorang memang cerdik masyarakat sekarang. Diorang dapat nilai kan. Selain itu, Syed seorang ahli perniagaan merasakan punya kelebihan dalam mendekati masyarakat India di kawasan itu kerana beliau fasih berbahasa Tamil.